Silakan Bapak Ibu, kita mulai ibadah kita. P2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Ibadah ini kita laksanakan secara daring melalui media Zoom. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, menguatkan iman dan kesetiaan kita bersama. Pemberita firman dalam ibadah ini dilayani oleh Penatua YOI Tahapari. Marilah kita menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita tabiskan ibadah kita, yaitu pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nats pembimbing dari 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan 14 menyatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Kita sambut.
mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelataran-Nya, bernyanyi bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Hai umat-Nya, mari persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggung-Nya dalam korban Putra Tunggal-Nya, hingga kita dibebaskan-Nya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakan-Nya di dalam Putra-Nya. Ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Hai umat-Nya, mari persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berikan kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu, ya Bapa, dan memandang pada Yesus Kristus, maka kami bersyukur, ya Bapa, atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum pemberitaan firman, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 33, bait 1 dan baitnya yang kedua, Tuhan Allah janganlah. Lagunya belum kelihatan. Lagu
Lagunya belum share screen. Ya udah. Ya. Ya. Langsung aja ya, Bu. Langsung aja lah, Kantor ya. Silakan. Oke. Enggak, Bu, depending, mohon maaf. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum membaca Alkitab yang terambil dari Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan ayat 16, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu, beribadah kepadamu, memuliakan nama Tuhan, dan menerima anugerah firman Allah melalui pembacaan Alkitab yang akan kami lakukan. Tuhan Allah, sebelum kami menerima anugerah firman Allah ini, kami tahu bahwa kami banyak berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami datang, kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima anugerah firman Allah yang akan memberkati jalan kehidupan kami dan yang akan memberikan kekuatan, bahkan akan memberikan kesehatan kepada kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, kuduskanlah kami semua, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, yang akan menyertai kehidupan kami melalui nasihat firman Allah yang akan dibaca. Tuhan Allah,
berfirmanlah karena kami telah siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada Minggu pagi hari ini terambil dari Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16 yang menyatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenal salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mara syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu. Pada hari ini tanggal 8 Agustus tahun 2021. Kurang lebih 9 hari lagi kita akan merayakan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya Bapak Ibu ya. Kita akan merayakan Hari Kemerdekaan ini yang ke-76 ya, kalau tidak salah ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya nats Alkitab pada hari ini itu ada kaitannya dengan Hari Kemerdekaan, di mana pada saat Yesus berangkat naik ke surga, maka Yesus berjanji bahwa Yesus akan memberikan penolong bagi rasul-rasul dan murid-murid yang melihat bahwa Yesus terangkat ke sorga. Dan pada hari Pentakosta, maka turunlah
lidah-lidah api dan langsung mendatangi para rasul yang berkumpul di satu rumah di Yerusalem. Dan mulai sejak saat itu, maka murid-murid mempunyai teman, mempunyai penolong, yaitu Roh Tuhan sendiri, Roh Yesus sendiri yang menemani mereka untuk mengabarkan Injil Kristus. Nah, itu jadi bagian yang kita akan renungkan pada hari ini, itu adalah kemerdekaan. Dan tentunya dengan kemerdekaan ini, maka rasul-rasul mempunyai satu keberanian, mempunyai satu kekuatan, dan tidak ada lagi rasa khawatir bagi mereka terhadap pemimpin Romawi dan juga pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu. Bapak Ibu, mari kita masuk kembali bahwa pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dari kitab para rasul ini ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Kitab para rasul ini adalah bagian daripada kitab sejarah, ya, dan lanjutan dari Injil Lukas itu sendiri. Sebelum kita masuk dari kitab para rasul, kan ada Injil Lukas. Kitab ini menceritakan perkembangan gereja sejak permulaan di Yerusalem pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus, sampai Rasul Paulus sebagai rasul yang bukan Yahudi masuk ke Roma, ibu kota dunia kafir. Ya. Nah, jadi tadinya Paulus itu adalah seorang yang menyerang murid-murid yang percaya kepada Yesus. Tapi akhirnya dia menjadi pengikut Yesus dan mengabarkan pekabaran di daerah yang belum sama sekali mengenal Yesus. Dan itulah kekuatan daripada Paulus sehingga ia masuk menjadi rasul. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita bicara mengenai rasul-rasul ini, kita juga harus mengetahui siapa Lukas itu. Kitab Kisah Para Rasul merupakan tulisan seorang yang bernama Lukas, yang juga merupakan penulis Injil. Dia adalah seorang penginjil. Dia adalah seorang sejarawan. Dia juga adalah seorang sastrawan. Dan juga Lukas berprofesi sebagai seorang tabib atau dokter yang bekerja untuk pejabat Romawi. Tulisan ini ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Kalau kita kembali membaca di Kisah Para Rasul 1 ayat 1, yang pada pendahuluan Injil Lukas disebut Yang Mulia. Lukas 1 ayat 1. Sebuah gelar yang menunjukkan posisi kedudukannya yang tinggi. Jadi Theophilus ini adalah seorang yang mempunyai posisi kedudukan yang tinggi. Dan Theophilus ini selain pejabat Romawi, ternyata ia pernah sakit dan dirawat dan disembuhkan oleh Lukas. Dengan profesinya sebagai seorang dokter, tidak heran jika dalam tulisannya Lukas beberapa kali menceritakan secara lugas tentang kesembuhan fisik yang dialami oleh banyak orang oleh karya Roh Kudus.
di dalam dan melalui rasul-rasul. Sehingga meskipun kitab ini diberikan nama kitab para rasul, sesungguhnya yang diceritakan dan diberitakan di dalam kitab ini bukanlah kisah atau riwayat para rasul, melainkan kesaksian tentang karya dan kuasa Roh Kudus yang menyertai pelayanan para rasul. Oleh karya Roh Kudus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan, dan yang berbeban berat memperoleh kelegaan. Ini penting untuk kita ketahui. Namun demikian, Roh Kudus bukanlah penawar yang membebaskan orang dari beban penderitaan. Ini perlu dicatat, ya. Roh Kudus bukanlah obat penawar yang membebaskan orang dari beban penderitaan. Penderitaan itu adalah sebagai konsekuensi hidup manusia di dunia. Namun, Roh Kudus menolong setiap orang percaya yang hidup di dunia untuk dapat menanggung beban penderitaan dan menjalaninya dengan tabah dan serta teguh. Kehadiran Roh Kudus adalah untuk memberi percikan harapan di tengah penderitaan. Dengan karya Roh Kudus yang menyertai pelayanan para rasul, banyak orang yang tersentuh hatinya untuk percaya kepada Yesus Kristus yang mati karena keagungan kasihnya dan bangkit oleh karena kuasanya. Nah, Bapak Ibu, kadang kalau kita ingin meyakinkan orang lain, maka kita harus mempunyai suatu bukti. Nah, pada zaman para rasul juga demikian. Karena untuk menceritakan bagaimana tokoh Yesus itu yang adalah juru selamat, ia mati, ia bangkit pada hari yang ketiga, terangkat naik ke sorga, dan memberikan Roh Kudus kepada rasul-rasul, itu bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Itu sesuatu yang amat sangat dibenci oleh para pemimpin Yahudi dan para pemimpin Romawi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pemimpin Yahudi ini mereka sangat tidak menginginkan ajaran Yesus ini karena mereka mendapatkan saingan. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa agama mereka lebih baik dari ajaran Yesus. Oleh karena itu mereka membunuh Yesus. Dan mereka tetap tidak menyukai ajaran Yesus. Nah, jadi para rasul juga itu sulit untuk meyakinkan mereka. Bayangkan saja apa yang dibuat oleh Yesus berupa mujizat-mujizat itu hanya bisa diterima oleh para murid. Seperti pada saat Yesus memberikan contoh bagaimana dia menyelamatkan para nelayan yang sedang menyeberang dan diserang oleh angin ribut. Nah, rasul-rasul ini adalah orang-orang yang langsung bersentuhan dengan Yesus. Rasul-rasul ini adalah pilihan Yesus itu sendiri. Karena mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang hanya seorang nelayan, tapi juga ada seorang
yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Dan juga ada orang yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang banyak membuat masalah dalam kehidupan pada saat itu. Kenapa harus dipilih orang-orang ini? Nah, itu adalah kekuatan daripada Yesus yang adalah Allah. Mereka mengenal, mereka tahu siapa rasul-rasul ini. Bapak Ibu, kalau kita mencoba untuk kembali lagi ya, untuk kita mengetahui, dan saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa rasul atau murid-murid yang pertama yang dipanggil oleh Yesus itu kita bisa lihat di Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4. Yesus memanggil ke-12 rasul. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4 menyatakan Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Yang pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Kalau sekarang pemungut cukai itu pajak ya. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yang mengkhianati Yesus. Itu yang ada di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 4. Silakan nanti Bapak Ibu melihatnya. Kadang-kadang kita lupa juga ya nama mula-mula ke-12 muridnya ini. Jadi saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau mau tahu nama ke-12 murid Yesus yang pertama, itu dia tadi itu. Yang saya bacakan di Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, Bapak Ibu, lalu murid-murid ini diutus oleh Yesus. Kelanjutan dari ayat 1 sampai dengan 4, ayat yang kelima, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Ayat yang ke-8 ini yang penting untuk kita. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, karena kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, ini pemberian dengan cuma-cuma dan membagikan dengan cuma-cuma juga itu mempunyai pemahaman yang dimiliki oleh murid Yesus dan rasul-rasul. Yesus meminta agar murid-murid dan rasul memberikan. Karena Yesus memberi dulu kepada murid-murid dan rasul-rasul, setelah mereka memiliki kuasa itu, maka mereka diminta oleh Yesus untuk memberikan kembali kepada orang-orang, kepada orang yang belum percaya kepada Yesus.
agar mereka menjadi percaya. Melalui apa? Melalui kesembuhan, melalui mengusir roh-roh jahat, dan melalui berbagai macam cara untuk meyakinkan kepada orang-orang bagaimana mereka itu adalah murid Yesus. Jadi konteks memberi, menerima, dan memberi kembali itu adalah bagian daripada ajaran Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian, perlu diingat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada murid-murid, maka murid-murid mulai memberitakan Injil, kebenaran, kematian, kebangkitan dari Yesus Kristus. Teks Kisah Para Rasul 5:12 sampai dengan 16 menceritakan kepada kita bahwa banyak orang yang telah menjadi percaya kepada Yesus. Mereka merindukan di dalam hati mereka dan mereka semakin berkobar untuk mendengarkan pengajaran Injil yang disampaikan para rasul di Serambi Salomo. Nah, Bapak Ibu, Serambi Salomo adalah salah satu tempat terbuka dalam lingkungan Bait Allah. Mereka berkumpul di sana sebab para pengikut jalan Tuhan atau orang Kristen mula-mula yang semakin bertambah banyak jumlahnya itu belum memiliki gedung yang luas untuk berkumpul dan mendengarkan pengajaran para rasul. Nah, Bapak Ibu, jadi kita sekarang bersyukur bahwa kita mempunyai gedung, ya. Dan gedung itu bukan kita yang membangun, Bapak Ibu, ya. Gedung gereja itu yang membangun itu adalah kuasa Allah. Melalui orang-orang yang mula-mula, ya. Jadi gedung gereja kita di GPIB Siloam itu kan berada di lokasi Yonhubat. Nah, Tuhan Allah mengetuk hati daripada para pemimpin Yonhubat untuk memberikan tempat itu dan untuk menjadi tempat untuk kita beribadah kepada Allah. Nah, zaman dahulu pada saat rasul-rasul itu, mereka belum mempunyai gedung, sehingga mereka beribadah di luar gedung. Dan itu dinamakan Serambi Salomo. Dalam pembacaan kita ini diceritakan juga bahwa persekutuan yang terbangun di antara mereka begitu erat sebagai orang-orang yang telah menerima kasih dan anugerah Allah. Mereka menjadi persekutuan yang dihormati sebab mereka menampilkan sikap hidup yang saling menghargai, saling menolong, tidak membegahkan diri, dan penuh keramah tamahan. Laki-laki maupun perempuan diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan kesaksian tentang kuasa dan kebaikan Tuhan. Nah, jadi pada saat itu dikatakan bahwa laki-laki maupun perempuan diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan kesaksian tentang kuasa dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, tadi murid dan rasul yang saya bacakan itu laki-laki semua, ya. Tapi dalam prosesnya pengajaran itu terjadi dan juga banyak juga yang datang juga termasuk para perempuan yang sudah mengalami pengalaman akibat daripada mereka percaya kepada Yesus. Sehingga mereka membagikannya itu kepada semua orang yang hadir di Serambi Salomo itu. Berbeda dengan imam-imam kepala yang sibuk mencari kesalahan, merendahkan bahkan berhasrat menangkap dan memenjarakan para rasul itu. Tidak ada kepedulian yang tulus dari mereka terhadap orang-orang sakit dan juga orang-orang yang lemah. Tidak heran jika orang-orang sakit yang diantar maupun yang datang ke Serambi Salomo untuk memperoleh kuasa penyembuhan harus diangkut keluar ke jalan raya
dan dibaringkan di atas balai-balai maupun tilam. Nah, dengan kepercayaan penuh dari para rasul itu, mereka melakukan penyembuhan. Sehingga diceritakan bahwa Rasul Petrus itu berhasil mengumpulkan orang sampai 3.000 orang untuk mendengarkan khotbahnya dan mereka menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kondisi kita saat ini, di mana kita masih diliputi oleh suasana pandemi COVID-19 ini, tentunya kita hanya bisa beribadah melalui daring yang kita lakukan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tidak mengurangi makna dari ibadah kita yang biasa kita lakukan di gereja atau di Serambi Salomo, maka firman Tuhan ini melalui kuasa Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kita, maka firman Allah ini tetap sampai kepada kita semua. Melalui berbagai macam teknologi yang canggih, Allah ingin agar firman-Nya tetap sampai kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus yang sudah bangkit dan menyelamatkan kita, agar kita tetap dalam persekutuan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu beribadah, itu bukan karena Bapak Ibu yang mau, bukan. Bapak Ibu beribadah karena Tuhan Allah ingin menyampaikan firman-Nya kepada Bapak Ibu melalui para pelayan. Kebetulan saat ini saya yang adalah pelayan Tuhan yang Bapak Ibu pilih menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Besok-besok juga mungkin bukan hanya saya, tapi kawan-kawan sepelayanan yang kita semua itu sama pada saat dulu Yesus mengutus untuk menyampaikan berita kebenaran dan menyampaikan kabar sukacita, melakukan hal yang sama kepada orang sehingga orang menjadi percaya. Saat ini saya pun mempunyai tugas yang sama untuk meyakinkan Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa ada kuasa yang melampaui akal kita. Ada kuasa yang tidak mampu untuk kita tahan. Yaitu firman Allah harus disampaikan. Kebenaran firman Allah, mujizat yang dilakukan oleh para rasul, itu harus disampaikan terus-menerus. Agar kita tidak lupa bahwa Allah kita mempunyai kuasa, Allah kita mempunyai kemampuan untuk memberikan keselamatan kepada orang yang percaya kepada-Nya. Bapak Ibu, pada saat masa pandemi COVID ini, siapa yang tidak khawatir? Siapa yang tidak takut? Siapa yang merasa kuat? Kita semua melihat di hadapan kita banyak orang-orang yang mengalami kegagalan untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, oleh karena itu, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, dengan kesehatan yang kita miliki pada saat ini adalah bukti bahwa Allah sanggup untuk memelihara hidup kita sebagai murid-murid, sebagai umat yang percaya kepada Allah, sehingga kita semua memperoleh kekuatan
dan kesehatan sampai dengan saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi di awal saya sudah menyinggung bahwa kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul itu tadinya dilakukan oleh Yesus sendiri. Nah, pada saat ia memberikannya kepada para rasul dan murid-murid, maka pemahamannya tadi adalah kita menerima kuasa, kita menerima kesehatan, kita menerima hidup yang diberikan oleh Allah, kita menerima pemeliharaan dari Allah yang saat ini kita nikmati, maka seharusnya Yesus mengatakan kepada rasul, berikanlah itu juga kepada semua orang, kepada orang-orang yang datang kepadamu. Waktu itu penyembuhan prosesnya. Tapi sekarang, Bapak, Ibu, dan saya yang telah menerima keselamatan dan hidup ini, maka kita juga harus membagikannya kepada sesama kita, kepada orang yang membutuhkannya. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah ini saya akan memberikan informasi yang penting kepada kita semua. Sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat, kita telah mengadakan sidang Majelis Jemaat pada tanggal 31 Agustus yang lalu. Dan di dalam sidang Majelis Jemaat itu ada laporan tentang kerusakan Serambi Salomo atau gereja kita di GPIB Siloam. Nah, satu lagi laporannya adalah Pastori Siloam. Jadi Siloam itu mempunyai dua aset. Satu yang dimiliki juga oleh Yon Hubat, di tanah Yon Hubat. Nah, satu lagi yang betul-betul dimiliki oleh kita semua sebagai warga GPIB Siloam, yaitu Pastori, yang kebetulan saat ini ditempati oleh Bapak Pendeta Paulus Latuprisa bersama dengan seluruh keluarganya. Bapak Ibu, kerusakan-kerusakan yang dialami itu adalah bagian yang memang wajar. Karena gedung itu, kalau menurut peraturan Menteri PU, satu tahun itu ada korosi 2%. Nah, demikian juga dengan gedung gereja kita dan juga pastori kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bahagian daripada pergumulan yang dilakukan oleh para majelis. Kami sudah memberi informasi sebagai pelaksana harian majelis, dan juga kami mengadakan rapat lagi dengan para korsek dan wakil korsek. Di sini saya lihat sudah ada lengkap ini, 3 orang korsek dan 3 orang wakil korsek kalau tidak salah ya. Nah, di dalam rapat koordinasi masing-masing pada hari Jumat yang lalu kalau saya tidak salah ya, itu telah dibicarakan di setiap sektor. Bagaimana caranya kita semua memperoleh beban terhadap kerusakan gereja kita dan juga pastori kita yang ditempati oleh Bapak Pendeta Paulus Latuprisa. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nanti kami akan memberikan info, nanti akan memberikan data kerusakan-kerusakan itu kepada para majelis, dan ini nanti akan disosialisasikan kepada seluruh jemaat di sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Dan kita semua dipanggil. Kita semua bukan hanya tugas daripada
para majelis, tapi kita semua sebagai warga jemaat dipanggil untuk bagaimana kita bersama-sama dapat menanggulangi kondisi yang ada pada saat ini. Bapak Ibu, tentunya melalui pandemi COVID-19 ini kita mempunyai banyak kekurangan-kekurangan. Tapi itu tidak menutup pelayanan yang harus dilakukan. Pada saat jemaat sakit, pelaksana harian majelis jemaat berusaha untuk memberikan pertolongan. Apa yang kami lakukan ini sama sebenarnya dengan apa yang telah dilakukan oleh para rasul. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saat nanti Bapak Ibu mendengar dan juga menerima informasi tentang upaya untuk pencarian dana ini, maka pada saat ini saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk marilah kita ambil bagian dari pelayanan yang akan kita lakukan ini. Kita sudah diberi, maka saatnya lah dengan kesehatan yang kita miliki, dengan anugerah keselamatan yang kita miliki, yang berasal dari Allah, yang berasal dari Yesus Kristus, pemeliharaan yang diberikan kepada kita, maka marilah kita gumuli bersama-sama kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Percayalah dan yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini tidak akan sia-sia dan ini tidak akan ditinggalkan oleh Yesus. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersatu untuk melayani Tuhan melalui berbagai macam cara. Salah satunya yang sudah saya sampaikan, bahwa marilah kita bersama-sama untuk menanggulangi kesulitan yang saat ini sedang dialami oleh kita para majelis jemaat GPIB Siloam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dan kita renungkan. Kiranya perenungan firman Tuhan ini yang telah menyelamatkan hidup kita akan menjadi berkat bagi kita dan kita dipakai Allah untuk menjadi berkat juga bagi sesama kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan nyanyian umat Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Baru hidupku.
Pak Tuhari. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Dengan mulut kita masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh menerima anugerah firman Allah yang mau mengajarkan kepada kami bahwa hidup kami sepenuhnya telah ditanggung oleh Tuhan. Bahwa hidup kami yang kami nikmati pada saat ini adalah anugerah pemberian yang Allah berikan kepada kami. Dan juga keselamatan yang kami nikmati pada hari ini. Kesehatan yang kami miliki pada saat ini. Ini tidak mampu kami dapatkan di dalam dunia ini. Tapi karena ini berasal dari Allah, karena ini berasal dari sorga, maka akan kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terutama pada pagi hari ini, kami telah mempergunakannya untuk menerima firman Allah yang akan menolong kehidupan kami mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan Allah, kami mau berlindung kepada-Mu pada saat ini karena situasi pandemi COVID masih ada di sekitar kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan, bahwa mujizat yang Tuhan berikan ini akan memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat mampu untuk hidup dalam persekutuan kasih dengan Tuhan, kami dapat mampu dan kami pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di kantor maupun di manapun Tuhan menempatkan kami, sehingga kami akan menerima kebaikan yang berasal dari Tuhan dan kebaikan ini akan kami kembalikan kepada Tuhan melalui pekerjaan pelayanan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan biarkanlah firman Tuhan ini akan menjadi pedoman bagi kami untuk memasuki kehidupan kami di minggu yang akan datang. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada situasi yang sulit ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, terutama keluarga Elwar, di mana pada minggu yang lalu telah Engkau memanggil anak kekasihnya, Bapak Samuel. Tuhan Allah, hiburlah keluarga Elwar ini. Yakinkanlah kepada mereka bahwa setiap keputusan Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan biarkanlah keluarga Elwar tetap percaya kepada Tuhan dan tetap beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang Maha Kuasa
yang mampu untuk memelihara kehidupan kami. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang telah berpulang, yang telah didoakan. Terutama juga kami ingin berdoa untuk jemaat GPIB Siloam yang memperoleh kesembuhan akibat daripada terinfeksi pandemi COVID-19 ini. Kami tahu bahwa semua kesembuhan yang kami miliki ini bukan kesembuhan yang diberikan oleh dunia ini. Tapi ini adalah mujizat Tuhan yang Tuhan berikan kepada warga jemaat GPIB Siloam. Dan Tuhan tetap memelihara kami yang tetap sehat agar hidup kami sepenuhnya boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami, bagi semua saudara-saudara kami dalam persekutuan kami di gereja kami di GPIB Siloam. Baik itu di sektor pelayanan 1, sektor pelayanan 2, dan sektor pelayanan 3. Terutama kami ingin berdoa untuk pemerintah yang bersusah payah, yang melakukan berbagai macam kebijakan, terutama kebijakan PPKM, yang terus-menerus dilakukan perpanjangan oleh pemerintah. Tuhan Allah, ada bahagian yang juga terkena dampak dari kebijakan PPKM ini. Banyak dari saudara-saudara kami yang tidak mempunyai penghasilan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan berikanlah juga penghasilan kepada mereka dengan berbagai macam cara. Dan juga Tuhan memberikan kesehatan karena anugerah. Kesehatan tidak berasal dari kekuatan kami. Dan dengan pemeliharaan melalui rejeki yang Tuhan berikan, maka kami semua boleh tetap berada dalam persekutuan kami. Tolonglah saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik ekonomi, baik juga pekerjaan, yang kami tahu bahwa itu adalah akibat daripada efek COVID-19 ini ya Tuhan. Namun kami mempunyai iman sebesar biji sesawi. Kami tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terutama kami yakin bahwa kesembuhan akan diberikan kepada kami karena kami beriman kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin GPIB yang pada bulan Oktober yang akan datang akan melaksanakan persidangan sinode untuk membahas dan untuk merencanakan pelayanan untuk waktu 5 tahun yang akan datang. Kami serahkan ke dalam tangan kasih pimpinan semua agenda yang akan dibahas dan juga pada proses pemilihan para pemimpin majelis sinode, Tuhan berkarya di sana. Kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin gereja terutama di gereja kami di GPIB Siloam. Kami ingin berdoa untuk Bapak Pendeta Paulus Latuprisa bersama dengan Ibu Rita, anak-anak, bahkan menantu dan cucu. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Tuhan pelihara hidup mereka. Dan Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Sehingga mereka boleh terus melayani kami sebagai jemaat-Mu di GPIB Siloam ini. Dengan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga ingin berdoa untuk para diaken dan penatua, para koordinator sektor pelayanan 1, 2, dan 3, para pelaksana harian majelis jemaat, para pemimpin pelkat, baik itu pelkat PKLU, pelkat PKB, pelkat
PKP, Pelkat Gerakan Pemuda, Pelkat Persekutuan Taruna, bahkan pelayanan anak, berserta dengan seluruh pengurus dan pelayan yang Tuhan berkati. Sehingga firman Tuhan akan disampaikan melalui para pelayanmu ini. Kami juga ingin berdoa untuk para majelis pendamping Pelkat. Kami juga ingin berdoa untuk para komisi-komisi yang ada di GPIB Siloam. Tuhan berkati. Dan Tuhan juga memberkati para pegawai gereja kami di GPIB Siloam. Berikan kesehatan kepada mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas untuk menopang pelayanan yang dilakukan oleh para majelis jemaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan berkati juga setiap usaha kami, terutama usaha kami yang saat ini kami ingin agar Tuhan mau juga memberkati setiap warga jemaat-Mu ya Tuhan, agar bersama-sama dengan para majelis melakukan usaha untuk pengadaan dana sehingga kami dapat memperbaiki gedung gereja kami dan juga gedung pastori di mana pendeta kami bertempat tinggal. Tuhan Allah, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, dan kami doakan, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kami perlukan. Karena Tuhan telah memberikan terlebih dahulu kepada kami. Tuhan tidak berhenti. Tuhan terus memberikannya kepada kami agar kami dapat terus melaksanakan tugas pelayanan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah, banyak lagi yang ingin kami minta, tapi kami tahu bahwa Tuhan lebih mengetahui jalan kehidupan kami. Bahkan masa depan kami, Tuhan lebih mengetahuinya. Oleh karena itu, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini dan sempurnakanlah doa kami ini. Karena doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari Efesus 5 ayat 1 sampai yang kedua yang menyatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua. Atas kebajikan Tuhan.
penderitaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat melalui transfer bank ke Bank Mandiri atas nama Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Siloam, atau melalui scan QRIS atau dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada majelis yang ada. Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Dalam rangka dan partisipasi seluruh warga jemaat untuk kegiatan berikut ini, mohon perhatiannya untuk warga jemaat Minggu 8 Agustus 2021.
Demikian warta jemaat minggu ini. Untuk berita selengkapnya dapat dilihat dan di pada website GPIB Siloam Jakarta ORG. Demikian. Ya, terima kasih Ibu Seni. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam berkat, kita akan berdoa secara khusus untuk keluarga sembayang, di mana pada minggu yang lalu juga Bapak Amin sembayang, penatua GPIB Siloam yang pernah melaksanakan tugas di GPIB Siloam, telah dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami ingin berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Amin sembayang, di mana Engkau telah memanggilnya untuk tinggal di rumahmu yang kudus. Kami yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Penatua Amin sembayang pada saat ia melayani di jemaat GPIB Siloam terdahulu, Tuhan berkati semua pelayanannya, sehingga Tuhan mau menempatkannya di surga mulia. Kami juga berdoa untuk Ibu Rasmin sembayang yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Tuhan Allah, biarkanlah Tuhan mau memelihara kehidupan, dan juga Tuhan berkati para medis dan juga obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga boleh mendatangkan kesembuhan bagi Ibu Rasmin sembayang. Dan ia boleh beraktivitas kembali untuk menjadi orang tua bagi anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarga sembayang. Ya Tuhan, kami akan berdoa juga ya Tuhan untuk semua keluarga yang masih sakit. Tuhan tahu dan Tuhan lawat mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pengutusan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan firman-Nya yang telah kita dengar.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu semua. Hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pak Tapari. Selamat hari Minggu. Terima kasih, Pak Tapari. Selamat hari Minggu, Bapak. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu, Pak Tapari. Selamat hari Minggu. Terima kasih.